Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial cara mengganti footing atau background PS2. Oke, langsung saja kita siapkan peralatannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan card reader ya, atau flash disk juga bisa ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengganti bootingnya, dan juga di sini ada MMC ya, memori dari PS2 yang tentunya sudah berisi file booting. Oke, langsung saja kita tancapkan PS-nya seperti ini. Kemudian kita tancapkan juga flash disk atau card reader-nya ya. Oke, setelah semuanya terpasang, kita restart dulu ya PS-nya. Kita matikan dulu. Kemudian kita nyalakan lagi. Sebelum dinyalakan, kita tahan tombol R1-nya ya. Seperti ini ya. Kita tahan tombol R1-nya seperti ini. Sambil dinyalain PS-nya. Oke, nah di sini sekarang kita masuk ke web browser ya. Oke, kita langsung pilih web browser dengan menekan tombol bulat atau lingkaran pada stick. Oke, kita langsung pilih file browser ya, dengan menekan tombol bulat atau lingkaran pada stick. Di sini kita langsung menuju ke folder mas. Kita tekan bulat. Nah, ini karena saya menggunakan memori bekas HP, jadi di sini banyak sekali ya file-filenya atau folder-foldernya. Nah, sekarang kita cari folder booting. Nah, ini booting. Kita langsung tekan OK. Nah, di sini karena saya mempunyai stok bootingnya ada 6 ya. Ini 1 2 3 4 5 dan 6. Karena setting mode ini bukan booting. Dan kita akan coba mengganti bootingnya. Karena tadi kan bootingnya Shikamaru. Sekarang kita akan coba ganti mungkin black ya. Coba black. Langsung tekan OK aja. Nah, boot elf ini adalah gambarnya. Kalau kita akan merubah setelan bootingnya, kita langsung menuju ke yang nomor 2 ya, atau yang paling bawah. Kita langsung tekan ya. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Sekarang kita tinggal tekan tombol X pada stick ya. Otomatis PS akan merestart sendiri. Kita nyalakan lagi. Nah, di sini sudah muncul ya bootingnya. Sekarang sudah berubah menjadi black karena yang tadi adalah Shikamaru, dan sekarang sudah berubah menjadi black. Cukup mudah ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.